Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. So, hari ni saya nak mengulas sedikit lah tentang isu yang berlaku di negeri Perak. Ini pun atas permintaan sahabat-sahabat saya yang menghantar WhatsApp kepada saya, minta saya ulas. Saya kata saya bukan ustaz dan saya bukanlah pegawai di Jabatan Agama Islam Perak. Tapi cuma saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat kat sini mengenai program yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam Perak tu. Itu program jabatan. Saya tak nak tahu kenapa dan mengapa mereka buat program tersebut. Itu urusan Jabatan Agama Islam. Mungkin ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Cuma saya nak mengulas kat sini tentang isu ada beberapa kenyataan yang dilontarkan oleh salah satu ataupun salah seorang daripada peserta program tersebut. Yang mengatakan bahawa dia mendapat banyak ilmu hari ini dalam program tersebut kerana barulah dia tahu bahawa agama Hindu dan Islam ada sedikit persamaan. Itu satu perkara yang boleh mendatangkan fitnah. Sedangkan agama Islam adalah agama yang paling hebat, yang agama yang Allah punya agama, dan tidak ada mana-mana agama yang standing dengan agama Islam. Tak tahulah apa maksud peserta tersebut mengatakan ada sedikit persamaan. Jadi kat sini saya nak ceritakan sedikit ataupun saya nak mengupas sedikit tentang ayat Quran yang Allah berfirman bahawa sungguhnya Allah menjadikan kaum-kaum yang di dunia ni untuk kita saling kenal mengenal. Itu ayat tu jelas. Bukan bermakna kita saling kenal mengenal ni kita mesti sampai ke kuil kita nak tahu apa mereka buat. Maksud saya pada pandangan saya lah. Apa yang dimaksudkan ayat tersebut ialah Allah jadikan berbagai-bagai kaum dalam dunia ini untuk kita saling kenal. Memang kita selama ni dalam negara kita, kita dah kenal India, dah kenal China, dah kenal berbagai-bagai bangsa yang ada dalam negara kita, dan kita kenal budaya mereka. Itulah kita kena saling kenal mengenali. Bukan makna kita mesti nak kena pergi ke kuil kita nak tahu apa perbezaan agama dengan agama kita. Sedangkan agama tu jelas. Allah dah berfirman bahawa Islam ni adalah agama yang Allah terima. Ini ada agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Begitu juga dalam Al-Quran. Allah pun dah berfirman, kita jangan menghina agama orang, kita jangan mencaci tuhan agama lain, nanti sesungguhnya mereka akan menghina Tuhan kita, yakni Allah Taala. Kita tak pernah menghina. Kita tidak ada menghina pun mana-mana agama ataupun budaya-budaya yang ada dalam negara kita. Tapi persoalan perkara yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam tu saya tak berani nak ulas lah. Itu saya tak tahu apa yang mereka punya program dan mereka punya niat dan mereka punya tujuan. Cuma saya komen, saya ulas kat sini mengenai peserta yang mengikuti program tersebut tentang agama Buddha tu, agama Hindu tu ada sedikit persamaan dengan Islam. Ada persamaan. Ini tak boleh, sahabat-sahabat. Saya salah. Agama Islam tidak ada persamaan dengan mana-mana agama lain. Dan agama-agama lain kita tidak boleh samakan dengan agama-agama Islam. Tidak ada persamaan dalam agama. Itu dipanggil pluralisme. Sebab sekarang ni kita dah ramai sangat pengikut-pengikut liberal ni, maka dia akan membuatkan satu pahaman lain pula, yang ini pluralisme tentang persamaan agama. Bukan saya nak menuduh Jabatan Agama tu menganggap agama Hindu tu sama dengan agama Islam. Tetapi apa yang saya ulas ini adalah daripada salah seorang peserta. Kalau peserta tu mesti daripada kaki tangan Jabatan Agama. Saya bukan cakap atas dasar fitnah. Saya lihat video tersebut. Dia ditemudugakan oleh seseorang lah. Bertanyakan tentang apa pendapat dia dan pengalaman dia tentang program tersebut. Itu yang dia katakan bahawa barulah dia tahu bahawa selama ni agama Hindu ni ada sedikit persamaan dengan Islam. Langsung saya tak boleh terima. Yang tu saya memang total tak boleh terima. Jadi kalau kerja Jabatan Agama Islam ataupun ikut program Jabatan Agama Islam tapi bangang, tapi tak payahlah nak beria-ria, nak komen dalam temurama. Kan, ini mendatangkan fitnah.
Sebab tu kita apabila nak buat satu perkara, saya bukan nak mengentam atau nak condemn Jabatan Agama. Apabila kita nak buat satu perkara ataupun satu program, pastikan program tersebut tidak mendatangkan fitnah. Ini zaman-zaman fitnah, sahabat-sahabat. Lepas tu Jabatan Agama kena ambil cakna, kena ambil ke serius, kena ambil kata orang tu sedikit apa tu perhatian tentang perkara tersebut. Memang niat mereka tu baik untuk mengenali kaum-kaum yang Allah jadikan kat muka dunia ni. Tapi bukanlah bikin program sampai ke dalam kuil, kan? Kita selama ni dengan India, China, semua bangsa kita baik. Saya dah cakap banyak kali, apabila sebuah negara tu diperintah oleh Islam, Islam mempunyai satu pemerintah yang adil. Jangan ganggu agama dia, jangan ganggu budaya dia, jangan ganggu makanan dia. Tapi tak adalah Islam kata kau kena mesti menyantuni mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, pergi bersama-sama untuk kita meraikan ke tempat ibadah mereka. Saya tak dengar lagi ayat tu. Dalam Al-Quran kata, Allah berfirman, aku jadikan kaum-kaum ni untuk saling kenal-mengenal. Tapi tak adalah sampai kita kena sampai ke dalam tempat ibadah mereka. Itu kalau saya salah, tolong betulkanlah. Itu pendapat saya. Saya bukan ustaz. Tapi saya cuma nak beri satu pandangan supaya perkara ini kena ambil serius. Jangan sampai jadi fitnah. Jadi sahabat-sahabat lihat, apabila kerajaan Madanun ni menjadi kerajaan, berbagai-bagai perkara yang luar biasa berlaku. Yang tak pernah berlaku pun berlaku. Sahabat-sahabat. Jadi kita bukan nak nak mengkritik sesiapa. Tapi saya hanya sekadar untuk berkongsi. Sekadar untuk nak memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara Islam kita di luar sana. Supaya kena berhati-hati di dalam perkara ini di akhir zaman. Perkara-perkara sebegini akan berlaku di akhir zaman. Ini adalah zaman fitnah, sahabat-sahabat. Kita kena hati-hati. Inilah zaman dia. Sebelum Dajjal keluar, inilah zaman dia, zaman fitnah. Jadi apa yang Jabatan Agama Islam lakukan program tersebut, saya tak mau nak ulas sebab saya tak tahu apa yang tersudat dan apa yang tersilap mereka lakukan. Cuma saya ulas, saya komen dari segi jawapan ataupun pemahaman peserta-peserta yang mengikuti program tersebut yang mengatakan bahawa Islam dan Hindu ada sedikit persamaan. Jadi saya nak cakap dengan peserta tu, saya tak nak tunjukkan gambar dia, saya tak nak tunjukkan suara dia, nanti mengaibkan dia. Cuma saya harap dia dapat tengok saya punya video, saya nak komen kat dia. Jangan nanti orang cakap kalau gitu kalau ada persamaan. Apa kata lepas ni orang Hindu boleh orang Islam boleh buat kutubah Jumaat dekat dekat kuil. Kalau ada sama, kalau ada persamaan, apa salahnya sekali buat kutubah Jumaat dekat kuil, kan? Jadi itu ayat yang itu yang mendatangkan fitnah. Kalau kita jahil, jangan sekali-kali kita nak komen tentang perkara tersebut. Saya dah cakap tadi, saya dah beritahu, saya tak pernah lihat pun mana-mana ayat Quran ataupun hadis yang mengatakan kita sampai nak menyantuni orang-orang agama lain. Sampai kita pergi ke tempat ibadah mereka, tidak saya pernah dengar lagi lah. Saya pergi ceramah dengan ustaz ceramah ke ibadah pergi tazkirah ke, belum pernah lagi mana-mana ustaz atau mana-mana atatiza mengatakan oh kita kena menyantuni orang bukan Islam, kalau boleh pergilah ke kuil dia untuk kita kenal tentang agama mereka. Kita tak perlu kenal agama mereka sebab agama mereka bukan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kita boleh menyantuni mereka, budaya mereka itu tak ada masalah. Itu dalam dalam Al-Quran pun Allah dah berfirman seperti mana saya katakan tadi, kan? Begitu juga dengan apabila sebuah negara yang diperintah oleh Islam seperti saya katakan tadi. Jadi kena faham kat situ. Jadi kita tak mau apa yang berlaku dalam negara kita ni disebabkan oleh ramainya orang-orang Melayu kita yang sekarang ni dah mengikut kepada pahaman-pahaman liberal, maka dia akan samakan semua agama dengan pahaman pluralisme. Pluralisme ni adalah dia mengatakan bahawa agama semuanya sama, tak boleh. Jadi saya ulas dan saya komen ni bukan saya nak mengentam ataupun nak mengkritik Jabatan Agama Islam Perak sebab saya tak tahu apa tujuan dan niat mereka membuat sebegitu. Saya ulas, saya komen atas atas ulasan yang diberikan oleh salah seorang peserta daripada Jabatan Agama Islam
Perak. Kena faham. Harap Jabatan Agama Islam Perak faham maksud dan tujuan saya bercakap ni. Saya bukan kritik Jabatan Agama. Itu hak kamu nak buat apa, itu hak kamu sebab kamu ni menjaga agama. Kamu lebih hebat daripada saya. Kamu lebih tahu daripada saya. Tapi saya cakap ni adalah untuk komen ataupun ulas daripada salah seorang peserta yang mengatakan bahawa agama Islam dan Hindu tu ada persamaan. Oh, tak boleh. Sahabat-sahabat ingat, walaupun kita ni jahil macam mana pun, janganlah kita menganggap agama kita ni sama dengan agama yang Allah tak terima. Sebab Islam adalah agama Allah. Jangan kena jaga agama Allah. Kita bila jaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Bila kita jaga agama Allah, bangsa kita akan selamat. InsyaAllah, sahabat-sahabat. Itu sajalah saya punya ulasan dan saya punya komen tentang isu tersebut. Jadi saya harap Jabatan Agama Islam Perak jangan salah faham. Saya tak mengkritik, saya tak menghina. Tapi saya cuma ulas daripada salah seorang peserta yang mengatakan bahawa agama Hindu dan Islam ada persamaan. Itu saya tak boleh terima. Itu sajalah sahabat-sahabat, ulasan saya, kupasan saya mengenai isu tersebut. Jangan lupa, balon tetap balut, langgar tetap langgar. Akhir sekali, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.